Sahabat Mutiara Keluarga, dalam hidup berkeluarga, seringkali kita merasa kecewa karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikir dan kita harapkan. Seringkali kekecewaan itu begitu besar, begitu melukai, dan begitu merusak suasana hidup keluarga kita. Sangat gelisah kalau kita mendengar bahwa kita harus selalu mengampuni, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Karena ternyata mengampuni itu sungguh tidak mudah. Hanya karena pertolongan Tuhan, kami mampu untuk mengampuni dan mengampuni lagi. Jadi, mari sahabat Mutiara Keluarga, kita selalu berseru pada Tuhan, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita dapat saling mengampuni, saling terbuka, saling pengertian, murah hati, dan menjadikan keluarga kita Eklesia Domestika, gereja rumah tangga. Berkah dalam Gusti Yesus.